rekan-rekan, kembali dengan Hendry Prahyadiono lagi. Kita akan mengungkapkan satu hal tentang misteri lagi, yaitu misteri yang benar manajemen sistem informasi atau sistem informasi manajemen. Ini sering terjadi satu bentuk benturan, baik secara bahasa maupun benturan secara makna. Saya menyebutkannya seperti ini. Memang sebuah informasi tanpa ada sistem, tentunya informasi itu tidak terorganisir dan bisa jadi malah justru menurunkan sifat kepercayaan masyarakat terhadap informasi. Biasanya akan dikemas dengan sebuah sistem. Sistem itu merupakan sistem yang branding sekali. Sebagai contoh, siapa yang tidak kenal dengan Google? Oke, sekarang saya, siapa yang tidak kenal dengan Kompas? Berita di Google bisa saja umum, tetapi pada saat orang dibranding dengan Kompas, dengan sistem, maka orang akan lebih percaya bahwa berita itu benar. Walaupun di Google juga muncul Kompas, tetapi hampir sebagian orang akan menseleksi di sistem mana hal tersebut muncul. Nah, sekarang lantas apakah itu sebuah manajemen sistem informasi atau sistem informasi manajemen? Kita lihat. Pertama, seperti biasa, saya masih mengandalkan yang namanya Mbah Google, karena dia mungkin sudah tua ya, melebihi saya. Saya mencari sebuah pemberitaan mengenai COVID-19. Oke. Pada saat Google memunculkan COVID-19, maka sistem ini akan membuka semua yang menjelaskan tentang COVID, bahkan sampai ke WHO. Nah, Kompas, artinya dia langsung melakukan skala mana yang terbaik. Karena saya di Indonesia, saya lebih percaya bahwa itu masuk dalam nasional Kompas. Oke, saya buka dengan tab baru. Terasa beda informasi yang disajikan oleh Google sebagai sistem pencarian dengan apa yang diberitakan oleh Kompas sebagai media massa. Dua karakter yang berbeda. Tentunya lebih berbeda lagi sistem informasi pendidikan. Lebih berbeda lagi sebelum kita menyentuh substansi manajemen. Tentunya dua hal ini, antara sistem pencarian yang sifatnya mencari semua informasi yang ada dengan sistem pemberitaan media massa, tentunya memiliki pengelolaan atau manajemen yang berbeda. Namun, permasalahannya, namanya apa? Manajemen sistem informasi atau sistem informasi manajemen? Mari kita kupas satu. Satu dari kegiatan itu adalah, saya menyebutkannya, saya mencari juga. Oke, saya cari dulu. Sistem informasi manajemen. Oke, saya cari. Oke. Semuanya menyebut definisi sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen. Oke. Lantas apa jadinya kalau itu saya balik? Manajemennya saya taruh di depan. Oke. Saya taruh di depan manajemennya, kita ubah. Saya hapus manajemennya, saya taruh di depan. Sehingga manajemen sistem informasi. Mari kita cari. Oke. Dalam semua pencarian manajemen sistem informasi, tetap Google menampilkan sistem informasi manajemen. Saya buka lagi ke bawah. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Padahal yang saya cari adalah manajemen sistem informasi. Ini yang saya katakan bahwa ternyata lebih banyak orang mencari itu dengan sebutan
sistem informasi manajemen. Nah, sekarang saya mau mengambil perbedaan secara leksikal kata. Saya beri petik di antara manajemen dan informasi, saya beri petik. Kemudian saya searching. Artinya, saya hanya mencari kata yang urutannya seperti ini, manajemen, sistem, informasi. Oke. Baik. Lagi-lagi Google dengan segala kemampuan pengelolaannya tetap menyebutkan sistem informasi manajemen. Sebagian sih mengatakan manajemen sistem informasi. Dan itu sangat kecil. Walaupun kita sudah langsung potong ya, langsung kita bentuk. Sebagian sudah mulai. Nah, oleh karena itu ternyata dalam konsep SIM, sistem informasi manajemen, atau manajemen sistem informasi, dalam makna pencarian itu tidak ada bedanya. Rekan-rekan mau mencari dalam konsep manajemen sistem informasi atau dalam konsep sistem informasi manajemen, keluarnya tetap sama. Ini merupakan satu misteri, kenapa bisa seperti itu. Nah, apalagi setelah kita mengungkapkan bahwa manajemen sistem informasi yang dikeluarkan oleh mesin pencari ini tidak ada bedanya. Namun, kalau dirasakan secara struktural bahasa, tentu berbeda. Manajemen sistem informasi yaitu memang pengelolaan, kalau bahasa Indonesia loh ini, manajemen sistem informasi berarti pengelolaan sistem informasi. Sedangkan yang disebut sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang di dalamnya mengandung manajemen. Kita juga tidak tahu. Lantas, tentunya rekan-rekan memiliki pendapat. Apakah memang manajemen sistem informasi dan sistem informasi manajemen itu sama? Itulah misteri.